Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bang Oji Channel. Pagi ini saya lagi ada di depan stasiun Leles Garut. Dan rencananya saya mau naik kereta nih dari stasiun Leles Garut ini ke arah tujuan Pasar Senen Jakarta. Nah, kebetulan pas di depan stasiun saya lihat ada emang yang jualan pentol telur. Menunya sih macam-macam banyak, ada pentol telur, ada otak-otak crispy, ada bakso Oreo crispy, ada sosis Oreo crispy, dan harganya murah-murah kok. Nah, saya langsung pesen yang pentol telur crispy. Itu harga satu porsi 5.000. Yuk kita lihat cara pembuatannya yuk. Ada bumbu apa, Mang? Bumbu asin? Bumbu micin. Oh, micin. Ini bumbu masako. Masako. Garam. Garam. Lada, biasa lada gitu, Pak. Lada, Mang. Oh, sawon. Mohon siap. Eta naon, Mang? Baso. Oh, baso. Oh, ya basoan. Siap. Baso telur. Baso telur. Oh, namina baso telur. Atau napi telur congkel. Jadi pentol oh, telur. Pentol telur. Mohon. Kan pentol teh baso. Oh, gitu. Siap. Parupa naminanya, Mang. Ya. Pentol. Hah? Namun hijian kayak tang sabra gitu. Mohon hijian mah. Jadi 2.000 ya? Itu 1.000. 1.000-an. Oh, mohon. Lebih satu. Oke, sudah siap. Eta 5.000, 10.000 mah? No, pada hijikan. Hijikan we. Kita jadi ame seur. Siap. Siap. Oh, jadi etangan nama perkap gitu mungkinnya? Oh, mohon. Enggak linten di mana di stasiun Leles ya, Mang? Mohon. Nah, teman-teman, ini yang saya suka. Meskipun ini jualannya gerobakan, tapi bahan-bahannya ini premium. Contoh dari saus sambal dan saus tomatnya ini memakai yang bukan yang biasa ya, yang murah-murah, tapi ini yang agak enak lah gitu. Terus mayonesnya juga gitu. Mantap lah pokoknya mah ini. Terus selain ada saus juga ada bumbu taburnya, ada bumbu bumbu atom, kemudian ada bumbu keju balado. Nah, itu bisa di-mix ya. Ini atas ya. Atas. Mohon siap. Nah, ini dia pentol telurnya udah jadi nih. Langsung aja lah saya unboxing aja di gerobaknya Mang Iwan ini. Ini untuk rasa ini enak banget, teman-teman. Sausnya ini saya suka nih. Enak banget sausnya. Jadi mix. Nah, ini dalamnya ada baksonya. Ini baksonya juga enak. Baksonya itu masih ada kerasa uratnya dan ini dagingnya juga kerasa baksonya. Ditambah lagi perpaduan antara saus sambal, saus tomat, dan mayonis. Wah, ini tambah rasanya ini juara banget. Mang Iwan ini jualan di depan stasiun Leles ini dari jam 7 pagi sampai sore, teman-teman.
Lokasinya di depan stasiun Leles Kadungora Garut dan harga satu porsinya murah, cuma Rp5.000. Harga memang receh teman-teman, tapi untuk rasa ini nggak recehan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendukung channel Bang Oji ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kritik dan saran saya tunggu di kolom komentar ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.